Pemerintah Kabupaten Asahan membagikan bendera merah putih secara simbolis kepada ratusan warga yang melintas di Jalan Cokroaminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pembagian bendera merah putih ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus mendatang. Surya, Bupati Asahan, mengatakan, pembagian bendera merah putih merupakan gerakan 10 juta bendera kepada warga yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Asahan sendiri, terdapat sebanyak 10.000 bendera yang akan dibagikan secara gratis dan bertahap di tingkat kecamatan. Pembagian 10 juta bendera kepada masyarakat secara nasional di seluruh Indonesia. Dan pada hari ini kita canangkan di Kabupaten Asahan. Kita bagi gratis. Ya. Dan ini adalah program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Oda yang diturunkan kepada Dirjen Provinsi, Oda Provinsi, dan Kabupaten Kota. Dan pada hari ini kita laksanakan, insya Allah bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir lengkap di Kabupaten Asahan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pengadilan Negeri, dan Nanal lengkap. Jadi Forum Koordinasi lengkap mencanangkan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-77. Ya. Untuk Kabupaten Asahan ada berapa dibagikan, Pak? Sampai kapan dipasang, Pak? Kita Kabupaten Asahan 10.000 bendera. Dan nanti mulai hari ini sampai tanggal 30, kita minta kecamatan-kecamatan mencanangkan hal yang sama. Ya. Pemerintah Kabupaten Asahan mengimbau warga agar mulai menaikkan bendera merah putih pada tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan pahlawan. Dari Asahan, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.